And then diorang mostly takut. Tapi diorang tahu kita orang contest kuat. Even champion PMSL pun minta izin. Dari segi gameplay lah lain. Lobby Sarawak lain, lobby sini lain. Oh, kau nak cakap lobby Sarawak easy? Yeah. Sampai aku tak boleh nak fokus nak menembak lah. Tapi waktu kau dibenarkan menembak, kau carry lah. Ingat tak? Bila dalam game tu dia mati, dia terus nak blame dengan dia nak getak terus tau. Boleh tunggu habis game dulu baru betul ah. Getak maksudnya nak gaduh terus. Aku mati macam tu. Pasal dia kata terus tanya, "Kau pahal mati." Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Unknown Battleground Mobile. Hari ini anda bersama dengan Crit VIP punya players. Ada muka baru. Okey, kali ini. Okey, tapi sebelum itu kita nak macam biasalah kan, kita perkenalkan diri dulu, nama apa, nama panjang, nama timbangan, tak adalah. Ikut kau nak timbangan Ikut kau akan punya introduction macam mana? Yang penting perkenalkan diri. Start daripada yang paling sini ah, paling kanan. Okey, saya Cirex, coach untuk Crit VIP. And saya akan bawa budak-budak saya, iaitu siapa? Saya Mukris Farid. Besi buruk. Besi buruk. Saya Mukris Farid, dikenali sebagai Iron Pro. Berumur 25 tahun, duduk di Kelantan. Berasal dari Kelantan. Ada isteri, anak satu. Itu je lah. Abun. Dan jaya dia. Ini, itu biasanya orang pertama kali kata. Apa ni? Kali ke mana? Kau lagi satu. Jaya. Kau saya kena jaya. Kenapa saya A? Kau cakap je, saya Aboy. Okay, saya Aboy. Saya berasal dari Sarawak. Oh, Sarawak. Sarawak boleh. Sarawak boleh. Yang hidup ke Kelaban. Umur? Umur 20. Umur 20 eh. Single eh? Tak. Nama betul apa eh? Nama saya, nama betul eh? Awang Abdul Khairin Hakim bin Awang Abdul Halim. Awang Abdul Khairin Hakim? Khairin Hakim. Khairin Hakim? Yeah. Oh, wow. Panjang betul. Betul lah. Kau masa kecil-kecil macam struggle nak tulis nama kau kan? Betul lah. Cikgu panggil pun? Hakim je lah kan? Cikgu panggil? Hakim. Hakim betul lah. Betul. Sebab senang nak sebut. Khairin Hakim. Awang okay. Abdul. Oh, okay, faham. Alright, okay. So, kita terus masuk lah kepada kita punya soalan awal-awal dah gelak Tapi kita ada tetanur kita. Alright. So, okay. Soalan simple lah. Aku rasa semua orang akan tahu dah yang Aboy ni akan masuk ke team PMSL. Aku pun akan ada rasa tak senang kalau dia tak dapat masuk. Maksudnya memang kau kroni lah kalau tak masuk. So, apa yang buatkan Cil ambil Aboy untuk masuk? Okay. Kita undur balik Aku ingat lagi masa tu kau tengah kas kan? Kan tengah kas. Ini kalau Cirek tak bawa pergi masuk dia, aku memang aku maki dia. Aku ingat lagi waktu tu korang tengah main Mad Irangle. Kalau silap aku korang dia kelas 1-4 dia. Ya, dekat rumah membeli dekat rumah. Rumah kaya tu kan, dekat Reform tu kan. So dekat situ lah mula terdetik sebenarnya daripada awal lagi. Sebab sebenarnya dia player untuk Sukma Sarawak. Tetapi malangnya rezeki dia tak dapat sebabkan nama dia tak dalam sistem. Itu last minute. So nama dia tak ada. Sepatutnya dia masuk dalam 10 long list Sukma. And then bila dia last minute saya diberitahu oleh MSN yang nama dia tak ada kan. So saya agak kecewa lah kat situ. So and then kita tak tahu rezeki dia tak ada kat sana, tiba-tiba rezeki dia kat sini. Bila saya bawa dia masuk untuk ke akademi untuk PMCS, memang saya rasa saya beritahu apa management Sarawak, korang dah hilang satu player yang paling kuat kat Sarawak, cakap dia. Serius lah? Sebab dia paling outstanding kat Sarawak. I mean like for now on lah. Apa kau rasa yang buatkan dia tiba-tiba tak ada nama itu? Kroni. Tak tahu boy. Mungkin Aboy boleh jawab. Bukan di sistem ke? Tak tahu. Sistem. Tak ada sebab. Bug. Tak update ke? Ke kau bukan orang Malaysia? Aku orang Malaysia. Dia berpeluh dah. Tahu. Ya, benda first time habis. Okay. Tapi daripada PMCS lah, bila dia menyalah, dia ada momen dia sendiri and then dia punya comms pun okay. Dia ada that potensi, ada yang ciri untuk sebagai a new step player lah bagi Cil. So, darah baru lah basically. Sebab sekarang ni banyak orang ambil darah baru kan? Betul. Sebab mungkin orang sedar makin lama makin tak function ke apa tahu kan? Aku nak cakap dengan kau. Sorry. Tak. Gurau-gurau. Aku muda lagi. Ya, betul. So, macam Aboy kan. Kau datang dari satu team tier 2 lah. Kita boleh katakan kan.
Kau tak pernah main PMPL, betul? Official tak pernah. Official apa tak pernah? First time tu. Dia main dalam Sarawak je, dia pening jauh. Oh, ya? Oh, wow. So, bila kau main untuk Creed, apa lain dia daripada maybe mindset kau masa main ke, apa perbezaan dia? Banyak beza. Contoh, beza dia apa? Macam terangkan, terangkan. Huraikan, lima markah. Okay, jangan tengok, jangan tengok. Ini bukan soalan benda podcast lah, untuk kita borak macam cicet. Lebih kurang lah. Macam dulu kedai kopi, tengah minum kopi, nanti macam mana, wah, aneh, aneh, aneh. Dari segi gameplay lah, lain. Lobby Sarawak lain, lobby sini lain. Oh, korang cakap lobby Sarawak easy? Ya. Okay, okay, aku faham maksud kau. Cuma, yelah, of course lah, sebab lobby Sarawak bukannya T1. Maksudnya bukan geng-geng yang main secara kompetitif sangat kan. Kebanyakannya main fun-fun ada juga kan. So kau layan dengan team-team yang ataupun player yang tak biasa main semua kan. So kau masuk PMCS, tiba-tiba kau membantai. Kau ada rasa macam, eh, aku power juga eh. Ada lah rasa macam tu? Tak ada lah. Sebab kan main tu kan, nak main macam mana? Nak dapat slot PMSL tu lah. Cik cakap, oh, okay, okay, okay. Cik cakap kalau antara kita perform kan, cik akan tarik lah. So memang target kau masa tu nak menyerlah lah. Betul lah. Oh, dan kau memang dapat lah spotlight tu sekarang, betul lah. Ya, tapi dia kena berterima kasih dengan aku juga. Betul. Minggu minggu pertama, eh, lepas minggu pertama aku cakap, eh cik, kalau kau tak bawa budak ni, kau memang rugi. Ya, tu. Minggu pertama lagi, kita orang dah nampak. Dah nampak lah. Logik tu sebab betul. Dia punya stats dia gameplay aku tak tahu sebab aku tak ada dalam game kan. Betul, tapi betul. Basically aku nampak daripada firepower lah. Dia top 3 kan? Top 3 kan boy? Dia top 3. Nama dia sentiasa ada dalam top 3 lah. Ada nak, top 3. Yang penting Todak Conquer, lepas tu nama dia. Tiba je nama dia kat situ. Padahal masa tu korang bukannya nombor 1, nombor 2 pun kan? Nombor 6, nombor 7 yang bawah lah kan. Bawah. Tapi masih lagi ada nama dia. So kau Ayun dekat PMSL, kau pernah main dengan orang lain? Tiba-tiba dekat PMCS kau main dengan Aboy. Apa kau rasa? Pening. Pening gak ah? Mula-mula. Pening sebab? Sebab nak kena micro 3 player sekaligus. I see. Kalau macam orang lain seorang je selalu kan. Lagi 3 orang tu dah tahu nak main. Maksudnya nak buat apa? Kena buat apa? Positioning dia orang macam Aboy. Aku nak atur dia tepat dia kena main kat mana apa semua. And then kena micro lah semua benda. Pergerakan dia orang. Sampai aku tak boleh nak fokus nak menembak lah. Betul, nampak kat lah. Tapi waktu kau dibenarkan menembak, kau carry lah. Ingat tak? Ringgil. Siapa cakap dah lama tak boleh main? Boleh je kan? Yalah, sebab aku ingat lagi waktu kau solo squad, kau tembak siapa tak depan mata kau tu. Lepas tu kau pergi sini, lepas tu kau lawan, lepas tu 1v1 tu kau menang kan? Ingat itu kan? Oh, ya. Ada satu tu. Itu antara punca macam mana Creed boleh naik lah masa tu. Okay, so soalan dia yang seterusnya, korang tahu macam banyak player atau team lain ambil player Indonesia untuk masuk dalam diorang punya line up. Semua aku rasa ada. Majority ke? Eh taklah majority. Isi semua tu. Geek fam? Geek ada? Geek ada. Todak. Camden ada. Todak ada. Yal ada. U22 tak ada. U22 tak ada. PL tak ada. Kita orang pun tak ada. So empat dekat Malaysia. So, tapi majority ada kan. So kenapa korang tak ambil team apa player daripada Indonesia? Tak. Tak pernah terdetik pula saya nak terfikir. Explore pergi sana. Tak pernah terdetik untuk explore sebab saya rasa bakat kat sini actually banyak je. Cuma kalau ada extra investment maybe we looking untuk pergi Indonesia lah. Sebenarnya pun Indonesia pun banyak juga bakat lah. Tapi sini dekat Malaysia sendiri pun sebenarnya dekat Sarawak macam diorang ni ada banyak talent yang tak discover lagi sebenarnya. It's a matter of time lah untuk kita tengok benda tu sebenarnya. Apa eh? Ada kawan-kawan yang sama level yang kau ada kat sana? Kau rasa? Ataupun lagi power dengan kau? Kau jangan risau, tempat kau dah confirm dah. Kau dah duduk atas sekarang. Kau takkan di replace. Cuma mungkin kalau contoh ada team lain macam berminat nak scout kau. Ada ke kau terfikir macam siapa? Ada. Dekat Sarawak? Nama apa? Aku tahu. Yen. Ha? Yen. Yen? Yen. Siapa? Apa? Siapa nama? Player yang siapa Sarawak? Yang bagus? Yang bagus. Yang M Padu eh? Overall lah. Gameplay lah. Selain daripada kau. Tak ada. Oh, tak ada. Kira kau rasa sekarang ni tu lah tu aku dengar juga dekat Borneo ataupun dekat Sabah Sarawak ni. Dia macam ada satu bukan ketandusan bakat, dia terlalu banyak bakat. Betul. Tapi kita kan jarang pergi sana. Yes. Tournament pun banyak, offline pun kat sini kan. Jadi
yang dekat sana tu tak dapat nak fly ke sini kadang-kadang. Yeah, kan. Tak dapat coverage lah. Kan? Diorang. Tu lah tu. Tapi abang cakap tak ada orang power dah. Macam mana? Dia ada. Cuma kita tak ada. Tak nampak. Tak nampak je. Dia macam aboy lah. Aboy tak kenal Chil. Oh ya? Kau tak kenal Chil? Kenal. Tak kenal. Chil tak kenal aboy. Diorang. So, player seumur tak kenal. Yang player satu daripada Todak juga PMPS, Todak Maro kalau ingat, dia pernah main beberapa game, itu pun di Sarawak juga. Itu pun kawan-kawan orang. So ada banyak sebenarnya. Even yang semua selain daripada Iron pun semua Sarawak. Kecuali dia jelah Kelate. Kelantan. Kelantan mari. Okey, so masa Iron main dekat PMCS, perasaan dia waktu tu tadi macam saya cakap nak kena micro manage semua orang kan. Dia sendiri yang relakan untuk main tau sebenarnya. Ya. Ikutkan saya tak tahu pula yang ada boleh letak seorang PMSL kan. Itu ingatkan biar diorang sendiri main. Ha-ha. So dia kat dia nak main kan. Oh. Baguslah untuk dia belajar banyak lagi lah sebenarnya. Oh jap. Hold on. Hold on. Jap. Lepas ni siapa IGN? Untuk crate. Ha. Sekarang ni Ayan dengan newbies lah. Ayan akan banyak buat call juga. Okay. Tapi dengan so newbies akan main juga minggu nanti? Minggu ketiga so dia ada 2 minggu yang kau kena IGL. Tapi kita ada play baru yang boleh cover kat. Tahu apa? Tahu. Ditayang bila? Tak ada announce kot. And then maybe, saya rasa ni ditayangkan lepas announcement. Announcement 2-3 hari lagi dah buat. Confirm. Takkan siap hari ni punya. Takkan publish hari ni punya. Siapa? New player? Cila cakap. Ada penambahan bekas player idol Lions lah. Iaitu Hilton. So Hilton dia support role pun bagus. And dia pun banyak tolong Iron juga dalam game. Sebagai analyst, penyokong, support second semua. Caller, something like that. Second caller. Dia kalau dekat PMCS itu pun dia yang IGN. Dia Yal punya academy. Hilton? Yal, Hilton. Oh. Yal academy itu pun dia. Ya, perform kan diorang kan? Dia nombor 2 Nombor 3 je tak tanya. VK. Voki, Oh, VK. Betul. Dia nombor 3. So, ya. Okay, so sekarang ni, bila Iron dengan Hilton, lepas tu ada Aboy Putra. So sejujurnya saya rasa Aboy ni dah boleh main ke untuk cakap depan boleh main ke untuk PMSL punya dah ready lah basically. Nah, mental dah ready ke rasa untuk sebab dalam game macam itu? Chill ada suggest juga, ada play seorang lagi daripada Sarawak. And then aku ada cakap kat budak ni tak ready lagi. Tapi macam Aboy ni dia terlebih ready nampak. Macam terlebih ready pula. Eh tapi serius tu. Masa PMCS, boleh kata sehari tu kan, dua kali dia buat moment dia. Clutch. Mungkin tak nampak kat kamera masa PMCS lah. Sebab dia macam kadang-kadang mengeluh kat. Pahal lah tak ada kamera kat dia. Time di clutch apa semua. Kalau ikutkan banyak tau dia moment clutch. Cuma tak perasan. Kamera tu tak pergi kat dia masa tu. Kat kill feed nampak nama dia. Nampak kill feed nampak. Sama dia boy. Aku geram kat boy, kau jangan risau. Aku geram kat. Jujur je. Nampak lah dia memang dah ready lah. Dia kelebihan kat dia jenis player yang tak takut. Dia follow the flow je. Kalau orang cakap langgar-langgar jenis tu. Dia bukan jenis budak baru selalunya mesti takut-takut kan. Dia okey. Apa kau buat boy? Apa amalan kau buat kau takut? Aku tak tahu juga apa yang tak pernah tanya. Thank you kerana mau okey dia. Apa yang membuatkan? Kau dekat rumah dekat kau jenis yang santai, macam suap khabar punya orang ke apa. Apa kau buat? Apa buatkan kau tak takut? Kau rasa takut ke tak sebenarnya? Tak. Sebab dah bagi tahu kan, pede je kan. Pede. Percaya diri lah. Tapi memang setiap sebelum PMCS tu, aku akan briefing tu. Anda kena buat apa ini, disiplin apa semua. And then, paling utama aku cakap, tak kira lah kita main macam mana pun. Tapi paling utama, kena pede lah. Maksudnya, kena coffee dengan gila babi lah. Tak kisah orang tu pandai menembak ke daripada kita, kita tak kisah. Macam tu je lah. So, diorang buat lah benda tu. Sebenarnya, aku setuju tu. Aku nampak crit kan. Walaupun waktu PMSL lepas korang boleh kata tak perform kan. Tapi korang punya gameplay masih percaya diri siap. Aku cakap, wih, bapak barbar tu diorang ni. Betul. Itu yang Cheers setuju dengan statement tu lah, which is walaupun orang tak pernah lepas ke sebuah sandai, tapi diorang punya gameplay diorang tak takut-takut. Diorang tak letak telur tepi tu kan. Diorang sentiasa untuk any fight yang diorang tu, diorang akan initiate. Diorang tak akan avoid benda tu. Jadi tak jadi tu belakang cerita. Yang penting diorang
go forward lah bagi beberapa orang. Setuju. Mungkin ada yang netizen dia jenis tengok result punya orang. Betul, kan? Betul. Ada macam of course yang lebih tengok mendalam ni macam Creed ni kadang-kadang lawan-lawan third party datang kan. Benda-benda yang macam remeh-remeh gitulah kan. So harapnya lepas ni dengan adanya budak-budak macam ni kan, kau boleh buat moment. Kau jangan risau boy, dekat PMSL observer dia lain. Kau buat moment confirm. Ada 20 observer kan. Ha, dia kan tengok. Observer biasa dia ada master lah. Ada. Lebih lah, dia lebih. So dia nampak kau nak menembak kan, moment tu confirm kamera akan cover punya. Ha, so PMSL tempat kau lah. Kau boleh letak. Boleh letak TikTok nanti JJ muka kau zoom 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 zoom. Tak ada masalah. Kesian duk dia. Yeah. Aku stress sampai. Pahal lu tak ada observer tengok aku punya. Hari ni dua kali aku kelas je cakap. Ya tu. Kau tak record pula kan masa tu? Tak. Tak. Lag apa? Oh, dia sebab ada anti-cheat JC tu. JC Oh, lag kan masa tu eh. Jadi frame lah sikit kalau pakai sambil record. Faham? Record. Okay, tapi tak apa. PMSL eh? Betul. Mama ya, moment eh. Alright, okay. So, macam Helton kan? Iron sendiri lah. Bila Helton dimasukkan dalam Creed, sekejap korang try out dia lah. Kan? So, bila Helton masuk, apa yang bezakan gameplay korang sewaktu Helton ada dengan sewaktu Helton ada? Sebenarnya kita tak pernah try out pun Helton kan? Try out, Cil. Aku try out kan? Ya? Yeah. Aku try out. Cuma, kita try out budak lain pun sekejap je. Memang proses untuk try out tu sekejap je lah. Sebab kita orang memang setiap season boleh kata lacking of training lah. Macam ada problem dekat training tu. So korang nak try out sekejap, training lama? Ha, training lama. Faham. Kali ni? Okay. Kali ni tak macam sebelum ni lah. Cuma bagi Ain okay je lah berbanding sebelum ni. Macam Helton tu, dia macam sebelum ni kita orang ada masalah kurang dekat orang yang flagging and then also support. Sekarang ni kita dah isi Aboy untuk flagging, support Helton. Memang Helton kalau support tajam lah. Boleh kata dalam Malaysia dia pun tajam lah. Dia punya support. So waktu Helton ada dengan Yudu Lions dulu eh. Waktu tu Helton, aduh aku lupa. Aku ingat muka dia, aku tak ingat nama dia. Helton, bukan. Helton, Rapper Boy, Adik Luke, seorang lagi. Yang dia pergi masuk Dingos, lepas tu dia sekarang ni dah tak masuk team. Oh ni, Ricky. Ricky. Waktu kau orang ni ada dalam Yudu Lions, diorang tak pernah kalah mana-mana team fight. Gila, power gila. Tapi satu masa tu, somehow diorang berpecah kan. So Helton ni maybe, dia mencari team yang bagi aku cocok dengan dia lah. Aku harap, of course korang pun harap benda sama, Creep IP adalah team tu lah kan. So support dia memang nice lah. So macam kau sendiri, kau chill, kau nampak Helton boleh ngam tak dengan Click lah dengan lain ni? Awal mulanya aku selalu minta suggestion orang juga. A few player yang korang nak fill in kan. Sebab aku jenis yang mana yang selesa untuk korang, aku setuju kan. Sebab aku tak nak kata putus tu dekat aku sendiri. Memang sometimes pada decision dekat coach kan. Tapi mana yang diorang selesa. Sebab walau mula-mula banyak kali lah kita nak cuba untuk ambil Helton, tapi takkan sempayan mungkin rezeki kali ni. And bila kita tengok diorang tengah scheme sama pun, cara Helton untuk main sesuai dengan apa yang kita orang nak lah sebenarnya. Standard Helton pun penuh cita rasa yang buat masa sekarang yang kita orang cari adalah missing puzzle, which is Helton lah dengan Aboy lah sebenarnya. Tapi untuk maybe dalam in-game detail lagi boleh tanya kat Iron. Tapi diorang dia macam ni, apa yang best dekat Creed ni, sebab macam tak semua team ada coach macam chill ni. Macam chill dia macam chill lah. Dia chill. Dia chill. Dia akan tanya player, kau selesa main dengan siapa? Dia suruh player suggest player siapa. So, masing-masing player suggest je. Player masing-masing dia recommend. And then kita orang tapis-tapis. And then tinggal 3 orang last. And then dari situ kita start try out betul-betul. Bukan saya tak buat kerja Tak, itu kerja lah tu. Itu kerja lah. Cuma kita percaya kat dia orang lah. Cuma mestilah kita nak main dengan orang yang kita selesa kan. Kita rasa dia tu boleh support kita klik dengan dia dalam game. Benda tu lah yang best. Dekat PMCS, Aboy datang dari Sarawak. Lepas tu data tak masuk apa semua tu, macam mana Cil boleh jumpa Aboy? Oh, kan saya kos untuk Sukma. Untuk Sarawak? Sarawak. So, nama diorang kan 10 orang. First time saya jumpa diorang tu, masa kat Sarawak lah. Saya briefing and then bila nampak diorang main tu, jadi 10 nama, jadi ke 5 nama. So jumpalah yang semua long list untuk Sukma. Dari situ saya kutip-kutip satu-satu.
Macam tu. Oh, so nampak oi, Aboy ni asal nama dia tak ada macam tu. Ha, asal nama tak ada. Lepas tu macam mana boleh terfikir dah lah nama tak ada? Macam mana boleh terfikir nak tarik dia ke PMSS Team Academy? Sebab saya nak try, saya belum dapat tengok dia punya real potential masa tu. Faham. So I'm curious nak tahu dia punya real potential. So bawa dia masuk PMCS nak tengok betul-betul oh dia boleh. Sebab masa tu pun saya pun frustrated bila tak dapat nama dia kan, sebab dia dalam 10 nama tu dia salah satu orang yang chill nak masa tu. Tapi bila tak nak, bila nama tak ada dalam sistem, ada faulty untuk team lain, then tak apalah, cubalah PMCS. Then dia pula, mungkin dia frust kot tak dapat Sukma tu. Sebab dia, parents dia pun ada ada call chill juga. Oh yeah. Sebab saya minta kebenaran untuk parents dia, untuk dia masuk crit kan. So saya minta kebenaran parents dia, parents cakap pun, kita orang pun kecewa Aboy tak dapat untuk Sukma. Kita orang harap Aboy dapat sini, tapi saya cakap bapak dia rezeki kat tempat lain kan, so rezeki lagi besar, stage lagi besar. Betul. Dia meset lut. Lagi-lagi Indo pula kita main. Ya tu Indo. Travel pula kan. Tapi aku tak rasa dia akan stay satu season je ni. InsyaAllah banyak season ni. Tapi kau kena buat moment lah. Tak ada gurau-gurau. Kejar-kejar sangat moment, nanti risau pula tak jadi pula gameplay kan. Aboy, pasal tak dapat nama dekat Sukma tu kan, waktu kau mula-mula tahu yang kau tak dapat nama dekat Sukma tu, adakah kau rasa macam malas aku nak main PUBG dah? Ada tak rasa? Ada. Oh ya? Atau apa kau buat lepas tu? Lepas tu tak main PUBG lah. Macam fancy lah konon. Macam tak ada mood lah. Sebab dia last minute kan. Last minute betul-betul. Macam besok nak top. Dia macam mana je? Nak top 5 2-3 hari lagi nak bagi nama untuk top 5 tu. Dia cakap nama dah tak ada dia dekat sistem. Ada orang buat naya kat kau ke? Kau rasa? Aku tak tahu. Wallahualam lah. Tapi macam pelik lah daripada ada nama tak ada nama. Kau ada buat jahat dengan orang kot. Tak, dia orang terlalu baik. Budak baik. Aku rasa kau terlalu baik kau untuk orang. So macam mana tak ada nama kan? So kira apa ni dalam bukan dalam game lah. Dalam tapi game. Kalau ikutkan dia, kalau dia main Sukma, dia tak boleh main biasa. Itu lah. Langgar. Clash. Jadi boleh, dia nak lah. Tarik kan? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau dia main Sukma, memang dia tak boleh pergi ke PMSL. Sebabkan dia tak boleh, dia tak dapat Sukma tu, sebab tu dia boleh main PMSL. Tapi hikmah lah sebenarnya. Ada hikmah lah. Dia tak dapat. Sebab Sukma minggu kedua PMSL nanti. Skor bersyukur tak? Bersyukur. Terus macam, masih baik aku tak dapat. Ambil balik pun main lah. So kat situ lah. Of course lah, kat situ hikmah. Tapi mula-mula kena tu mesti sedih kan. Macam, ya, even maksudnya yang aku boleh faham sekarang ni, mak bapak kau sangat supportive lah dengan kau punya career PUBG Mobile ni. Macam mana? Macam mana mak bapak kau boleh supportive? Dia nampak siapa ke apa ke? Dia nampak selalu menang lah tu tournament kat sana. Sarawak. Kau tak power sana. Kau bawa balik check besar-besar semua lah. Boleh lah macam tu. Dia menang lah dengan tim Nubis Brunei. Dia toting tim Nubis sampai Nubis koyak. Mereka ada tournament offline dekat Sarawak tu, dekat Miri kan. So Brunei turun ke Miri kan, dekat je kan, sepadan kan. So diorang main, diorang ni pun main. So diorang nombor 1, diorang champion, Nubis nombor 2. Sampai koyak diorang kena toting. Lepas tu dah satu team macam mana ni? Tu lah. Sudah. Tapi masa ada, aku tak suka budak ni Nubis. Ada. Budak ni yang tonton aku dekat offline ni. Aku jumpa. Lala satu team sebab tu cakap jangan gaduh sangat. Nanti berjumpa kan. Okey. Tak kawan ni. Sekejap. So kau tonton juga? Tonton. Macam mana tak boleh brand? Macam mana dia tonton kalau dengan sekarang dia punya tu source worker kan? Mati kau. Macam mana kau buat? Macam mana kau buat? Macam mana kau buat? Macam mana kau boleh taunting lah? Aku tak ada brand. Kalau ada momen dia. Tapi dia boleh. PMCS tak ada pula. Ada lah, kau tak pasal. Tak dengar gila. Betul lah aku rasa. Mampus bodoh. So spoken taunting lah orang kata. Tapi tak apa, dekat offline tu mungkin dia lagi hype kan. Tak lagi hype. Sekejap, by the way. Okay. So sebelum ni kau main dekat tournament Sarawak, paling tinggi kau main dekat PMCS. Kau rasa kau takkan nervous ke nanti dekat PMSL? Dekat stage proper macam tu dengan ada marshal belakang semua. Kalau bagi Aboy, kalau hari yang pertama tu nervous lah. Akan first time lah. Kan? Ya. Kalau dah
Bila dah ada hype tu, dah ramai lama sikit. Dia kena adrenaline naik lah saya rasa. Betul, 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 betul. Bila adrenaline naik tu, dia punya tu. Tapi apa aku perasan kat Aboy ni, once kita dapat momen, dia dapat momen, dia akan tutup-tutup-tutup, dia naik. Momentum ada momentum. Kau-kau je. Mas, tapi minggu ketiga kau dah start macam slow sikit sebab kau remam kan? And then hari dia remam tu memang tak perform semua. And then dah start situ dia jadi slow balik. Dia lepas tu minggu keempat, minggu ketiga aku tak main. Minggu ketiga aku main. Minggu ketiga aku tak main. Minggu kedua aku demam. Minggu kedua aku demam. Minggu ketiga aku tak main. Lepas tu minggu keempat aku baru main balik. Nampaklah dia bila dia momentum dia jatuh, dia memang jatuh sekejap. Maksudnya, tapi dia once dia naik balik, memang dia jaga lah. Baik lah. Lobby Sarawak lah. Lobby Sarawak lah. Tak sabar. Sebab macam dekat Indonesia kita ada Voin, Zeta. Siapa tak lagi. Aku asyik lupa je nama budak-budak ni. Tapi senang cerita ramai lah bakat-bakat baru. So aku agak excited lah nak tengok bakat baru ni daripada Malaysia sendiri tau. Caboy kan. Aku rasa orang lain tak ambil bakat-bakat baru dekat Sarawak ke apa, tak ada. Yang lain kan banyak Indonesia kan. Todak. Todak Nain. Nain. Itu pun kita kenal semua kan. Play-play lama. Sama je kan. Sama je. Tapi kali ni excited lah untuk aku tengok kan. Dan by the way, untuk pengetahuan, aku rasa korang pun tahu, kat Indonesia punya PUBG Mobile macam gini bhai. Dia punya crowd dia. Betul. Kau tahu Yuhai dekat sana kena ada bodyguard, kau tahu tak? Bawa masuk. Ya, pergi stage. Aku tak tahu eh. Ada sekali tu bodyguard kena iring dua orang, dua ke tiga orang macam tu. Sebab dia orang terlalu supportive. Ayat baiknya supportive. Kalau ayat jahat ni fanatic, terlampau fanatic lah. Mungkin lah, tak ada jahat pun. Tapi ayat yang extreme sikit fanatic lah lebih kurang. So kat sana pada way boy, kau kena ready mental. Aku kan nak cakap apa, betul, tapi betul, aku tak tahu secara, aku tak pernah tengok daripada depan. Tapi aku tengok daripada satu view kan. Memang dia orang memang menjerit, memang pernya, memang betul punya. So kat situ memang best lah. Aku rasa kalau Aboy boleh handle crowd Indonesia kan, first day tu nervous kan, crowd yang lain tu kau boleh macam tu. Betul tak? Indonesia 300 juta, 300 lebih lah rakyat dia, kan? Rakyat dia. Sebab tu sentiasa diorang punya view tinggi kan. Apa-apa benda pun. And then sebab tu juga diorang ramai bakat-bakat power. Betul, sebenarnya betul. Sebab diorang rakyat diorang ramai. Cerita 33 juta. 37 lah. Aku tak ingat, dah lama aku tak tengok bajian. 30 juta lebih lah. 34 juta aku rasa. Tapi pernah pesan kat Aboy, pemirsa ni berbeza jauh lagi turnamen yang pernah kau hadir kan. First kau kena, satu kau kena ready mental. Kecaman dekat social media tu kau nak berhenti. Nak tanya macam mana kau nak handle tu, tanya bapak ni. Jadi hari-hari kena kecam. Ini daripada zaman Dingus. Macam mana kena kecam semua, dah kena ready lah benda tu. So dah sampai sana, gugup tu memang ada kan. Top kan, kita sampai sana memang kita ada gugup. Tapi lepas 2-3 game then supposed to be kita boleh get along kan sebenarnya. Tapi the best case scenario bagi aku kan, kalau first game tu dah chicken kan. Memang hype dia punya hype tu lain macam ni. Memang rasa macam korang semua makanan lah kan. Tapi still korang pun dah langgar semua door spot kali ni. Sebab season lepas, season pertama kita orang banyak lari tau. Season 2 kita orang tak ada lari dah. Kalau pasal kita orang lawan Pochinki, kita orang lawan Sunhawk tu. Even dekat Erangel pun kita lawan Infinity dekat apa? Primos ke? Infinity. Primos. Kita orang sekarang ni dia tak kisah kau nak drop mana. Dia sekarang ni tak ada pun atas paper yang ni kau punya kan. So kita orang lawan je lah. So, cuma kita orang takkan lawan ni je lah, penduduk asal tempat tu. Faham tak? Kalau contoh Pochinki di X kan. Tapi kalau contoh hari tu di X tak ada, kita orang akan turun. Tapi kalau ada orang kontes juga, kita orang akan lawan je. Tak lari lah. Takkan lari. Sebab kita orang tahu dia ni pun tak biasa main Pochinki. Faham? Kalau lawan dia, of course lah. Boleh kata dia lebih tahu macam mana nak main down tu. Faham? Okay. Ya, sebab macam DS memang degil tu. Dia takkan gerak. Dia tak, dia PMGC, AWC, apa GG semua. Situ juga lah. Iya bro. Alah ke apa ke, dia akan tetap tak turun. Dia tak lepas PMGO sebab tu lah. Dia lantak ke. Dia pergi je duduk situ kan. Which is aku, at one point aku puji dia punya nak duduk situ juga kan, ketekalan dia kan. Tapi another point aku rasa macam wasted opportunity and wasted money as well lah kan. Kau masuk grand final dapat lebih duit kan. Tapi yelah, of course itu dia punya game style dia. Kita go lah macam korang takkan pergi dekat penduduk asal lah. Macam contoh macam korang takkan tiba-tiba kacau farm. Tak ada kan. Korang akan cari tempat yang
kosong. Mana kekosongan, contoh Boom hari ni tak main, kita orang akan terus rosok. Tapi kalau ada orang nak terus rosok, kita akan lawan ke situ juga. So, okay. Sama dia. Dia akan ada juga, macam contoh Boom tak main, ada team lain nak turun juga. And then dia akan bagi tahu kat kita orang. Kita orang turun sini. Dekat sana Sol, aku tanya kau Sol. Majority course top, Indo. Top, Sol, sorry. Dia akan tanya, dia orang ni. Basically, majority Indo lah dengan Vietnam kadang-kadang. Indo eh? Indo dengan tu. Bukan Indo, Indo. Indo. So dia tanya, crit drop mana? Tape drop mana? Dia tanya dulu awal kita orang. Dia tak tanya team lain tau. Oh. Mungkin dia tanya team lain tapi majority dia akan tanya kita orang. Sebab korang terlalu random. Kita orang terlalu random untuk mana kita nak drop. So kalau boleh, diorang pun tak nak early fight kan. Kita orang pun tak nak early fight juga sebenarnya. Wasted. Tapi macam hari tu, dua team, tiga team. Boon, Flash tak ada info kita orang dia drop situ. Ingatkan, Yesnaya. Dia pergi drop situ. Lepas tu kena dua bom, sayang. Yang tu kalau tak lepas sandi tu. Tak apalah. Moving forward. Move on. Tanah boy. Tanah boy, bom datang dia tanduk. Kau kena balik bom kau tu nanti. Boleh apa ya? Boleh. InsyaAllah. Okay, so aku tanya maybe Ian lah kan. Kau dah banyak pengalaman kan? Untuk satu handle haters, satu lagi handle... Aku ada rasa nervous lagi tak? Tak ada. Of course lah. Macam benda dah, ni tak ada. Dah lali ya. Asam dah garam dah untuk kau kan. Dia cuma aku ada shaking tu lagi. Shaking tu bukan aku nervous. Shaking tu sebab aku intense. Kenapa intense dalam game? Dia yang shaking yang yang bagus lah. Sebab aku jadi sharp. Faham. Macam kau fast reflect. Fast reflect. Oh, macam pap tu macam tu. Dia akan jadi shaking tak? Cuma aku bukan shaking yang nervous. Okay lah. Takut ke bukan? Orang macam orang lain nervous kan, budak-budak baru dia nervous kan. Sebab dia shaking kan. Aku tak, aku shaking tapi aku tak nervous. Macam kau shaking tu tak kacau kau punya gaya? Tak sangat. Sebab aku daripada dulu lagi main macam tu. Bila aku intense sangat, aku akan jadi macam tu. Tapi kalau aku game tu aku rasa santai, aku santai lah. Tapi selalu jadi bila dah hujung-hujung suka sangat lah. Macam masa kau kelas semua tu masa time tu lah. Shaking lah sikit. So kau boleh maybe share tips nak handle nervous dekat Aboy. Aboy first time kan? Apa yang kau share kat dia? Benda pertama, ya macam aku pesan dekat orang selalu, pede lah. Confident je lah. Jangan pernah takut kat orang, nak lawan. Dia macam ni, PUBG ni semua pandai tembak. Semua orang pandai tembak. Sama je. Cuma otak je siapa beza kan? Betul. Cara dia main positioning dia, apa semua kan? Cuma confident je lah selalu. Kena confident dengan diri sendiri. Yang kita ni lagi power dia orang tu. Basically, benda ni akan ambil masa juga aku rasa. And then, benda lagi satu, kena banyakkan main tournament lah. Tournament besar-besar. Benda tu baru kita, lama-lama kita dah lali dengan tournament. Kita dah buang rasa nervous tu. So, contoh, sorry aku tanya. Aku tak tahu kan. Sebab aku tak pernah kan pergi venue yang dekat luar negara kan. Turki pernah pergi. Betul juga kan. Tak masuk aku betul juga kan. Tak pernah main. Bukan aku tak pernah main lah senang cerita. Aku tak pernah jadi player kan. Okay. So aku tak tahu sama, kan ada satu keadaan tu mana orang panggil ping test kan. Ping test ni kan korang kena duduk atas stage kan. Benda tu bukan kacau. Benda tu akan apa bantu lah korang punya nervous tu. Macam hilangkan nervous. Ping test tu maybe korang dah rasa suasana ke apa ada tak rasa macam tu. Macam membantu. Tak membantu pun. Di ping test dia kita orang turun je bootcamp tu. Tak rasa sangat. Tak rasa pun. So semua orang tak serius. Semua tak serius. And then macam ping test, aku main bantai orang kat bootcamp tu. Bantai 2-3 orang tak ada hal. Masuk game tu susah kan nak bunuh satu. Betul. Sebab yalah semua orang dia, dia cuma macam ni. Cakap-cakap dia kena banyak lagi lama kita main, lagi lama kita rasa selesa. Kita dah buang nervous macam tu. Okay. So Aboy, kau punya macam apa kau rasa-rasa lah nanti kan. Apa kau akan buat kalau kau rasa nervous? Makan. Makan, betul. Betul, Boy. Betul. Dia kena isi dulu tank dia dulu, tangki dia kena isi dulu, baru dia boleh perform. Serius lah? Apa makanan kau yang macam comfort food kau? Macam ayam goyang. Nasi lah. Nasi. Tapi sebelum skrim mesti makan lah. Kalau kat Indonesia tu korang kena bawa makanan Malaysia lah. Ke tak? Macam tak, dia ada makanan yang disediakan. Ada disediakan. Kalau tak ngam dengan selera, kau kena mantai makanan luar. Dia rasanya semua benda dia makan. Kau boleh makan semua benda? Boleh. Bawa dia makan. Apa yang makanan Sarawak yang
ulat-ulat tu sagu. Ulat sagu. Tu kau makan juga? Tak, tu tak makan. Itu tak boleh makan ya? Aku tak tahu, sorry. Tak tahu. Aku tak tahu. Aku pernah makan dulu tapi allergic ah. Oh, kau allergic kan? Allergic masa kecil dulu. Tapi tu dulu kan. Masa kau belum masuk Islam lagi kan? Betul. Sekarang ni aku tak tahu sebenarnya. Aku tak tahu sebenarnya. Sekarang dia Chili jadi saudara kita lah. Ha, ya, tu. Sebab tu dia lagi chill. Okay, so chemistry. Sebab sebelum ni ada newbies kan. Dan bagi newbies aku lah. Bug damage. Newbies bug damage. Yang sorry to say, aku nampak behavior tu macam tak ngam untuk chemistry team. Tapi macam yang korang cakap, kita ada borak kat luar kan. Korang bukan backup dia, korang cakap yalah banyak juga kebaikan yang dia buat tapi benda tu tak ditunjukkan dan seorang nampak fokuskan sangat dekat dia punya keburukan dia. Itu salah korang, enggak sama suruh tunjuk benda-benda macam tu. Kita nak views kan. Nombor satu kot konten. Betul ke? One man show ni, top kat sana. Oh ya, yeah, betul jugaklah, siap betul lah. Oh baru terfikir, oh tu untuk view eh. Kesian newbies. Sorry. Okay. Kan newbies aku seorang lagi. Paling banyak aku kau. Ya, betul. Newbies yang ujung-ujung lah. Ujung-ujung lah. Betul. Tapi tak apa kau bagi view dekat create kan. Okay, so dengan chemistry sebelum ni, ada pula Abah dengan Hilton kan. Newbie sebelum ni daripada clip tu sendiri macam tak susah nak mengaku salah waktu tu lah. Kan. Lepas tu sekarang ni adakah line up korang ni lebih mudah untuk mengaku kalau ada buat salah ke? Chemistry wise macam ni. Bagi aku macam Abah memang susah nak bersuara. Cuma Abah. Cuma dia akan cakap, palingnya dia cakap satu dua patah je lah. Yang penting kan lah. Kita make mistake lah. Macam tu je. Macam Hilton jenis santai juga tapi jenis kalau benda tu salah dia akan cakap juga. Macam Putra, dia kalau benda tu salah dia akan cakap juga. Macam aku, benda tu salah, kita orang pun, aku pun akan cakap juga. Cuma kita orang ni jenis santai. Cara tegur and cara bercakap santai. Mengaku mistake tu macam mana? Mengaku mistake, macam aku Cil pun tahu jenis aku macam mana. Aku tak menting kan? Kita orang selalunya bila dah habis game tu, lepak dekat hotel bilik tu baru kita orang akan discuss everything A sampai Z. So bila dekat atas pentas tu fix apa yang kita perlu untuk next game then fokus untuk next game je. Faham. Macam Nubis dia macam ni, dia jenis yang dia jenis dia good leadership. Cuma dia masih belajar cara nak jadi leadership. Tapi betul. Aku dengan Cil banyaklah nasihat dia. Macam mana nak jadi leader? Sebab untuk kebaikan dia masih muda kan. Sebab tu Chill bagi dia buat kerja ni. Kalau tak aku pun dah biasa lah. Memang macam mana pun memang selalu aku yang jaga-jaga budak-budak kan. Tapi bagi kat Nubi sebab nak bagi dia belajar. And dia benda tu sebahagian pelajaran dia lah. And proses slowly lah. Proses dia belajar. And then nampak lah dia slowly dah slow down sikit. Kelama dah nampak lah dia matang lagi. Dia tak terus dulu dia punya benda yang orang kurang suka daripada dia. Bila dalam game tu dia mati dia terus nak blame dengan dia nak getak terus tau. Boleh tunggu habis game dulu baru itu getak maksudnya nak gaduh terus. Dia terus nak point up mistake tu sedangkan ada lagi teammate yang masih hidup. Dia macam ni, dia contoh kita main kan dengan dia. Dia akan cakap, "Baksa dia mati. Aku mati," contoh. Pasal dia akan terus tanya, "Kau pahal mati?" Dululah. Dia benda tu nampak kecil sebenarnya. Dia kacau mental. Tapi sebenarnya bila lain tengah tournament dia akan kacau gila. Sampai ada sekali aku mengamuk dalam game ni. Kau pahal kau tak payah tunggu ke habis game ke? Macam tu. And then lepas tu dia terus jadi okey lah. Dia belajar. Dia tahu orang tak suka buat benda tu. Dia terima juga dia. Dia terima. Cuma dia akan argue dulu lah sekejap. Jadi dia suka argue dengan aku. Aku dengan dia argue cara sihat lah. Betul. Tapi lepas tu dia akan dengar agak lalas. Sebab aku nasihat benda, of course lah benda baik. Aku nasihat benda yang kehidupan, bukan dalam game. Aku tak sentuh sangat buat game. Macam tu. Rendahkan ego lah senang cerita. Mungkin Abu akan rasa dead fasa nanti kot. Diorang kalau tengok dekat clip mic check tu kan. Diorang gaduh macam gaduh betul-betul. Macam cara diorang gaduh tapi bila kat luar tu diorang betul-betul rapat. Bonding je kita orang. Ya tapi dalam game tu semua orang nak menang kan. Betul. Kita kadang-kadang of course macam kalau kau terlalu tenang macam kau ni betul ke nak menang kan? Macam tak ada mistake pula kan? Tak ada solution pula untuk betul. Lain lah kalau kau nombor satu kan? Memang kau nak claim tak ada mistake boleh lah. Tapi of course lah, sentiasa ada mistake yang boleh dibaiki kan? Abang jarang cakap. So macam mana boy? Kau rasa kau boleh bagi info ke bila kau macam jarang cakap?
benda kalau dalam game banyak cakap. Orang game banyak. Ah, dalam game dia cakap. Oh, cuma dekat luar tu dia introvert. Dia introvert. Banyak orang macam ni sebenarnya. Banyak. Dia dalam game banyak cakap dia. Ukur dalam game banyak cakap. Dia laju. Lah. Info dia memang clear. Oh ya. Yeah. Info dia memang clear. Nice. Suara dia lantang. Cuma bila luar habis game dia dia macam ada kunci. Kunci. Ada kunci dia. Macam radio lah. Radio. Dalam game buka. Ha. Dah habis game chicken proof tu tahu ah. Balik selada. Oh, kau simpan energy ah boy. Dia penat sikit. Eh. So apa boy? Macam mana kau punya orang kata apa mindset kan masuk dalam game tu kan? Kau kat luar kau jarang cakap. Lepas tu dalam game kau bercakap. Kenapa kau kat luar kau tak boleh nak banyak cakap sangat? Apa kau, macam adakah sebab kau rasa macam bila kau cakap kau rasa kau takut kau cakap benda salah ke apa kat luar? Apa yang buat kau rasa kau jadi introvert macam ni? Kau rasa lah kau jadi soft spoken. Dalam game kau main taunting bagai kan. Eh dulu tak tahu ah. Memang kau lah. Memang perangai kau macam ni lah. Kau dekat rumah ada berapa adik-beradik? Ada 4. Kau sulung ke bongsu? Kedua. Dan aku seorang je lelaki. Aku rasa dia benda ni dia daripada rumah kak. Macam mana environment dalam family dia. Mungkin sebab tu kot dia soft spoken. Aku rasa kan boy bangun dah lambat. Mak dia rasa baik kan. Betul? Ya ke boy? Ha? Tak lah. Aboy! Hakim eh. Sesu je kot. Oh ya. Logik kot. Ya sebab ya aku bukan sekali tau aku jumpa gamer yang dalam game lantang gila. Tapi dekat luar senyap. Contoh macam Mika. Sama tak? Mika. Dalam game pun maki-maki okey kan? Yeah. Tapi kat luar introvert kan? Tuduh. Aku tak sangka sebenarnya aku jumpa dia hari tu first time. Itu oh macam ni kau rupanya. Lain betul lah. Siapa lagi ya? Boki karakter stream dia. Sama. Tak ada sama je. Dia sama je. Tak, tapi tu antara yang aku terfikir lah. Apa antaranya lah kan? Mika betul, Mika. Mika sama kan? Ada lagi lah yang korang terfikir? Korang rasa macam ada. Siapa lah? Putra. Oh ya 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 ya. Putra. Kan baik betul kan dekat dia sini. Dia kat luar dia senyap juga. Betul. Dia susah nak bercakap. Pasal dia suka menyendiri. Ya. Dia kalau malam-malam dia duduk luar bilik kan, hotel bilik hotel, duduk jalan kiri kanan, kiri kanan senyap. Muna mandi dengan lagu Muna. Dengan lagu. Tak main phone, dia jalan-jalan kiri kanan kira. Aku ngaji macam pahal budak ni. Betul ke tak ai? Kiri kanan boleh kasi jam ah macam tu. Oh ya. Ha. Apa, macam movie siot. Dia tahu apa yang dia fikir. Tapi memang kita orang masa tu tengah stres pasal tournament lah. Cuma aku tak ada lah sampai macam tu. Aku senang. Aku dah serapa-serapa sangat. Aku tidur. Aku dah tak boleh tahan kan. Aku tidur. Pergi nak market. Masa kat jom nak market. Gerak. Gerak. Nak tutup. Dekat Thailand lah. Thailand lah. Oh, okay. So, okay. Sekarang ni aku nak tanya target. Of course, korang nak target. Tak tahu aku target. Okay. Kalau macam kepala aku, champion. Tapi realistik target korang sekarang ni apa? Grand Final. Kita nak target dengan final dulu. Super Sunday. Satu langkah dulu. Ya. Okay. Super Sunday, Grand Final. Kat Grand Final baru bincang pasal nak pergi yang top 5 tu. Apa? PMGC. PMGC eh? Bayangkan kalau Aboy pergi PMGC. First tournament dia. Itu orang cakap macam tingkatan 1, tingkatan 6 terus ah. Uish, lompat terus bhai. Anak guru besar. Tapi itulah, KPI saya memang di final dulu, apa jadi kat final tu belakang cerita. Yang penting saya nak rasa dulu grand final lah. Ya, betul. Betul. Bukan sesenang tu kan nak dapat grand final kan. Susah. Tak, tapi kan contoh kalau Aboy masuk situ kan. Aboy kena berterima kasih, PMGC katakan kan. Aboy kena berterima kasih kat orang yang buat mistake dekat data. Oh. Dia semua start kat situ tu. Kalau kau pergi cari ya kau ni aku nak bagi duit dengan kau. Terima kasih. Kalau tak aku tak dapat PMGC. Tapi apa dream gua sebenarnya boy dekat Penyemur Bal ni? Tak tahu juga macam mungkin dia nak satu dunia dulu kan. Apa target kau? Nak jadi pro player lah. Kau dah pro lah sekarang? Ha. Adakah kau nak berhenti dah? Dah gila pro dah. Ha. What's your next target kau rasa apa? Next target apa? Next target. Champion apa? PMGC. Betul. Bagus. Tapi dia ada potensi sebenarnya. Memang dia pemain yang tengah grow. Ya, memang betul lah. Benda tu pun boleh nampak kan. So, korang rasa okey lah, boleh lah dengan line up kali ni? Grand final tu insya-Allah boleh lah. Grand final insya-Allah kali ni. Cuma tu lah, aku kadang-kadang bab drop spot tu sebenarnya. Sorry to say lah. Bila korang berlawan kan,
Of course akan ada 50-50 lah, sebab menang atau kalah. Kadang-kadang benda tu merencatkan banyak benda. Ya. Yeah. Betul-betul. Apa planning korang? Tapi based on week 2 masa tu, kita orang buat so far tak ada struggle kat situ sebenarnya. Ada tempat yang kita orang boleh isi daripada kita orang jadi pelarian, tempat ni pun tak jadi, tempat ni pun tak jadi, kereta pun tak jadi, itu lagi stroke gameplay. Dia so, akan kacau habis. Prefer untuk ambil satu draw spot. Kerana ni diorang pun dah tahu, basically untuk tim-tim yang silai pun dah tahu. Kalau Boom tak main, kita orang memang ambil kucing Rozok. Kalau dia tak main, kita boleh ambil Gaka. So, diorang pun ada data tu, so kita orang pun precise lah kita orang. Ini diorang mostly takut, bukan kata diorang takut sangat kita orang, tapi diorang tahu kita orang kontes kuat. Memang boleh kata 10 kontes, 8 kita orang menang. 2 kali je kita orang kalah kontes. Walaupun tim tu besar. Betul betul. Cuma kita orang tak kelawan dengan penduduk asal dia je. Penduduk asal kita orang tak kelawan benda itulah. Ya. At least tak buat kacau. Sebab diorang lagi lama dari kita orang duduk tempat tu kan. So kita orang tahu belum kita belum sampai level tu lagi. Boom pun minggu ketiga dia minta kebenaran, boleh tak drop Impala? Kalau tak dia drop Impala dia pada awal lagi. Tapi saya cakap dengan dia, kita orang setia dengan Impala. Aku cakap dekat coach dia. Lepas tu minggu ketiga dia minta, boleh tak? Kita orang pun dah macam tak lepas lah. Apalah kita orang ambil Impala. Eh, korang ambil Impala, kita orang ambil tempat lain. Kita orang ambil Puerto masa tu. Puerto. So, orang ambil lah Impala. Okay. Oh. Even champion Pat Mesel pun minta izin. Ya tu. Apa humble teruk. Wow. Okay, menarik. Kau ingat Ayun, satu case tu kan? Aku teringat yang kau tertekan report eh? Tak, ya. Yeah, no, Ian. Tak, kau tengah blur ke apa macam tu? Okay. What the heck happened, man? Okay, gini. Apa cerita? Yeah, tak si aku kena bom dengan Ubis. Aku ingat aku dah tekan yang tak report tu. Sekali aku tekan. Oh. Dia terus ah terus worry lah member. Aku macam, "Oi, wait, tak Ubis mesti silap. Dia tak cakap terus. Wei Yan, kau freezekan aku." Tak ada. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap, "Wei Yan." Oh. Aku jaha. Kan dia cakap macam tu ingat. Ha. Betul putra. Ah, maksud ujung-ujung boleh cakap, aku tak boleh gerak ni. Kau rip aku. Aku baru faham. Maksud tapi putera dah cakap. Aku pun macam, masa tu aku datang cari button tu kan. Sebab aku tak biasa report orang. Lalu tu nasib baik menang. Ya doh. Aku tak biasa report orang tu sebab aku cari macam kelak kabut nak cari button tu kan. Masa tu kita tak expect BPE drop situ. Kalau ingat dekat dia, dekat Zaki dengan Primoz lah. Dekat membelak atas ataupun Kamiski kan. Dia tak pernah ada drop pun dekat Pejingki. So tiba-tiba dia drop situ. Tapi bagusnya dia kalah tu, next dia tak drop di situ. Dia even BPE pun lari pada kita orang kontes. So kalau contoh kita orang kalah pun, kita orang akan gerak. Kita orang tak nak bawa masa kat situ juga. Betul tak? Betul. Tapi kan, kena jaga-jaga. Kontes ni kita orang boleh kata quite strong lah. Cuma kita orang tak kelawan perut asal je. Itu je kita orang punya sifir. Ya, yeah, basically aku memang nampak korang team yang kuat firepower. Tapi sebelum ni macam aku rasa chemistry mungkin yang betul, kacau sikit kan. Mungkin finishing tak berapa nak bagus. Ya, finishing kurang sikit. Ya, tapi tak apa lah. Sekurang-kurangnya ni korang dah ada formula baru. Korang pun tak stay dengan benda yang sama je. Bagi aku, satu-satu team tu kalau dia tak berjaya pergi tempat lain, apa next stage, tapi dia masih lagi dengan line up sama dan percaya line up yang sama, something wrong lah. Macam kau fail dan kau masih mengharapkan strategi yang sama untuk kau berjaya. Of course lah, susah kan. So, aku rasa okey kot. So, korang rasa untuk next macam siapa lawan korang yang paling korang bukan takut tapi yang paling boleh bagi saingan kat korang lah? Untuk PMSL? PMSL. Dekat saya rasa kita nak try untuk atas judul lain dulu. Walaupun dia sekarang ni on the top of the table Malaysia kan. So, untuk kita nak capai benda tu, ambil masa. Tapi bagi saya peribadi memang tak payah tengok jauh lah. Video lain saya cukup lah. Diorang dah cukup-cukup perfect kan? Diorang perfect. Cukup kuat. Betul. Tu lah. Tapi apa ya? Cik, kau ingatkan Selamat ni? Siapa idola kau boy? Satu lah. Betul-betul tak? Idola kau siapa? Kalau dalam PUBG Mobile. Idola? Kalau kaki suntik, adik lu. Wah, kluk-kluk. Tipu tu cakap orang lain. Dia kat itu lain. Idola suntik kan kebanyakan. Okay, dia suntik lain lepas tu. Ada lagi selain dari adik lu? Banyak lagi. Banyak lah. Second. Siapa? Apa? Second. Nubis. Tony K lah. Nubis bukan eh? Hah? Bukan. Semua boy? Semua boy? Semua boy dulu. Dulu. Ada juga. Oh, dulu kau minat semua boy. Ayam Pro masa saya rasa. Ayam Pro minat juga dulu lah. Cute lah. Sebelum kita tanya dia tadi,
kita borak pasal apa ni? Aku lupa dah. Borak pasal idola. Saingan rapat. Macam kau kan, Aboy. Kau rasa apa yang jadi dekat Yudu Lions dekat PMWC baru-baru ni? Kau tengok dia orang tak perform kat Grand Final. Kau follow tak PMWC? Follow time go stage dia. Oh, dekat final kau tak follow? So apa sebab dia orang tak perform? Tak tahu lah. Aku nak tanya. Yang game sendiri kenapa dia orang tiba-tiba dia orang daripada atas tiba-tiba bila masuk Grand Final padahal rehat satu hari ya, dua hari ya? Oh, banyak hari kah? Dia orang pergi umrah sempat. Sebab dia orang masuk awal kan. Betul yang aku panas apa? Orang marah sebab pergi umrah. Dekat komen YouTube ah budak-budak kan. Tu lah tu. Ya, cak tu lah tu pergi lagi umrah. Macam tu hack kan. Ada juga. Ada. Bagi aku ada orang yang buat komen ni dia jenis tak fikir budak-budak kan. Umur 5 6 tahun kadang-kadang tengok baru tengok PUBG ke apa kan ataupun jenis-jenis. Ya ke budak? Aku tak rasa orang besar yang ada akal fikiran yang waras boleh sentuh bab tu. Hai, ada. Aku bersangka baik ah. Bersangka baik. Untuk bagi aku punya akal fikiran ni tenang. Kalau aku tak boleh brain untuk orang yang dah berumur, dah pandai fikir untuk cakap macam tu. Aku boleh sangka baik yang dia tak pandai fikir lagi. Tapi kalau dari segi apa dia orang tak perform, saya rasa tak ada masalah pasal benda tu. Even diorang pergi berapa hari je. Tak ada masalah. Yalah, kan, lagi itu satu kewajipan kita sebagai Muslim kan. Ya, betul lah. Bukanlah kewajipan. Benda tu sunat. Cuma sunat. Boleh pergi. Haji je. Wajib. Alang-alang dah ada kat sana. Berapa hari je pun pergi kan. Apalah sangat nak kejar sangat apa semua tu kan. Tapi janganlah menyalahkan itu pula kan. Itu bagi aku benda yang paling, maaf cakap, bodoh lah untuk siapa-siapa cakap kan. Tapi bagi aku, apa yang jadi kalau kita tak nak sentuh benda lain, bagi aku, diorang punya gameplay memang, maksudnya, basic gameplay out. Diorang dah tak ada macam satu koordinasi yang macam kita nampak macam Yudu lain biasa buat. Push 3 orang dekat satu rumah pun boleh knock 2, kena net. Lepas tu, tahu lah, memang struggle gila nak menembak. Aku confident. Aku tak rasa. Basically rasa macam tiba-tiba 6 lah. Macam. Aku rasa dia, dia ni kot, dia, aku nak kata cuk pun tak juga tak, sebab dia orang dah main banyak tournament tapi cara dia orang main tu dah jadi macam cuk. Ya, yeah, betul. Macam dia orang takut. Sebab mungkin dia orang pressure lah. Tak tahu lah kan. Mungkin pressure. Harapnya benda yang kita tahu tu akan difixkan lah. Tapi hari ketiga dia orang perform. Betul. Itu dah terlambat kan. Dari carta keseluruhan nombor 6, ada 16 tim tu, dia orang nombor 2. Dekat hari ketiga tu. Yelah, nombor 2 kan. 50 lebih lah poin dia sehari. Banyak. Tapi masih lagi diorang nombor 15. Orang kata dah terlambat. Dah terlambat. Tapi kalau diteruskan macam hari pertama, hari kedua, ketiga buat benda yang sama, diorang at least nombor 2, nombor 3 lah. Top 3 confirm. So ini antara tim-tim yang macam Alpha 7 dulu lah. Tak champion lah PMWC champion kan. Kita marahkan sama kat. Tapi harap yang lepas ni diorang boleh buat benda sama. InsyaAllah lah. Ada rezeki diorang. Kesian juga tengok diorang berapa tournament tak pernah angkat piala kan. Padahal perform kan. Tapi perform kan. Geram tengok. Aku sebagai, walaupun aku kira lawan dia juga kan, tapi aku sedih lah tengok diorang. Kita sebab team Malaysia kan. Betul. Dah masuk satu tournament international. Of course kita akan sokong team Malaysia kan. Okay, so okay, ramalan korang untuk top 3 lah. Top 3 dekat PMSL kali ni, Grand Final. Kau yang? Aku rasa Boom, DX, Yal. Okay. AE aku rasa season ni. Boom hari tu PM, yang hari tu nombor apa ya? Nombor 4 kan? Nombor 1. Bukan. Liga? Riyad tu. Oh, Riyad. Top 5 ke top 6? Oh, aku tak ingat. Sorry, aku tak ingat. Tapi perform lah. Bukan bawah. Sorry. Boom, Talon, Yal. Bukan AE eh? AE tak. Sebab? Aku rasa AE dah start hilang lah. Kenapa? Sebab kau rasa Rosemary tak power ke? Bukan. Aku nampak diorang dah start slow sikit. Aku ada juga tengok tournament macam Rootless apa semua tu. Nampak diorang dah tak macam sebelum ni main. Aku tak tahulah diorang main serius ke tak. Tapi yelah, Rootless kan tempat macam sparring kan. Sebelum PMSL. At least tunjuklah sikit lah main serius kan. Ya, logik juga. Apa? Apa? Kau rasa team apa yang top 3? Boom. Kau jangan copy jawapan dia. Tak. Okay, sorry. Okay, Boom satu. Boom. Boom. Yal. AE lah.
Oh, kau masih percaya dengan AE lah. Kenapa kenapa kau rasa dia orang tak perform dekat grand final hari tu, PMSL? Apa-apa Yen? Tanya Yen lah. Grand final dia tak perform kan? Grand final PMSL, dia orang nombor satu liga. Dia orang bawa poin paling banyak. Tapi dekat grand final dia orang cuk gila-gila. Terus tak perform, tak masuk, tak ada pergi PMWC pun. Bayangkan betapa jatuhnya dia orang, nombor 6 kat silap aku. So kau rasa kenapa hari tu dia tak perform? Kau rasa lah, kau punya palatau kau lah kan? Apa kau rasa? Sebab masih cok lah kan? Dia bukan si cok. Cuma mungkin tim lain ada, dah ada data dia. Dah ada counter untuk dia. Dah tahu freestyle main lah. Cara playstyle diorang main. Faham. Sebab Indo macam chill lah. Kita orang malam-malam, kita orang akan study. Cara Indo main. Memang malam, boleh kata setiap malam kita orang akan kaji Indo main. Aku dia, Indo punya sistem, dia panggil semua sistem dekat Southeast Asia ni aku rasa. Majoriti. Cara dorang Indo main sama-sama. Kalau tengok, bukan tengok daripada live tengok daripada match stream sendiri. Macam kita orang ada match stream kan. Kira aku akan sentiasa tengok untuk macam mana, kenapa dorang buat macam ni. Aku akan tanya diri aku dulu. Baru aku boleh tunjukkan dorang. Aku, and then aku try untuk bagi assumption aku sendiri lah. Maybe dia buat macam ni, buat macam ni. So majority of the time diorang buat benda tu sama je. Tapi maybe certain people tak realize benda tu. Tapi macam hidup lain pun dia ada cara dia sendiri juga. Cara dia dalam extreme tu. Mungkin sebab tu kot diorang tak perform grand final. Sebab orang ada orang ada data dia. Cara diorang main. Okay, okay. So korang pun ada play step korang lah? Ada. Ada cheese strat macam strategi rahsia ke ada ke? Tak ada sangat. Tak ada. Tak ada sangat. Tak ada. Tak ada. Tak ada lah. Jadi kita orang cuba biasakan dia selama ni, before this, buat meta berbeza dulu. Banyak orang akan fikir dulu, apa, certain tempat tu kita kena ambil dulu. Kalau tak ambil dulu, kita koyak. So sekarang ni banyak team yang daripada luar pun boleh punish orang dalam. So sekarang ni nak kena belajar banyak ground ni adalah untuk attacking ataupun defend. Kalau untuk attacking, jangan main lah attacking. Untuk ground tu. Kalau ground ni untuk main defend, ambil lah main defend kat situ, ambil cepat. Tak tak nak. So dia circle dia pun berbeza kan. So and then dia kena tengok juga team ni sesuai attacking atau defend. Macam kita orang, attacking kita orang kuat, defend kita orang out sikit. Kalau kita orang defend, nak set up benda tu, kadang boleh nak set up positioning pun dah macam kita juga ada dia tu. Tapi kita bila kita orang langgar compound ke, langgar orang, kita orang boleh menang. Tapi bila defend kalah. Faham. Orang langgar kita orang boleh kata selalu kalah. Tapi tu agak stres kan jadi kan. Kau dah ada circle, compound cantik, kena langgar, mati. Stres tu rasa. Maybe korang akan improve lah kat Istof kau kan. Dengan ada top 3 rasanya based on, tak tahu lah. Bagi aku, aku rasa ya lah. Aku sebenarnya masih sama juga macam korang. Aku berharap Yudu Lions ni, sebenarnya lepas ni diorang tak ada Yudu dah. Lions, aku tak tahu Lions siapa yang akan ambil diorang. Tapi basically Lions ni akan nombor 1 sepatutnya. Dah lama dah diorang tak nombor 1 kan. Nombor 2 masih Boom. Sebab Boom konsisten baik. Konsisten. Nombor 3 BTR. Betul. BTR. Aku setuju. Aku pun nak cakap ni. Sebab cause Boom dulu dah pergi kat BTR. Yes. Ken tu dia bagus. Dia bagus. Cara dia cakap, cara dia explain benda tu, and then dia punya aura tu bagi orang nak dengar apa dia cakap. Ken tu. So and dia tahu apa Boom kena buat. Dia just kena install something dekat BTR tu bagi budak ni. Ya. BTR memang player dia complete kat. Fire power. Kita tahu siapa player BTR. Ada seorang lagi. Tambah baru kan? Hans Chill nama dia. Hans Chill. Budak PMCS dia Indo ke? Umur 16. Aku tak tahu PMCS ke PMCS. 16 boleh ke? Eh, tak boleh. Dia tak boleh main. Hans Chill tu tak boleh main lagi. Dia masih akademi BTR. Boleh. Dia dah 16 masa Ogos nanti. Oh, ya? Yeah. Ha. Dia dah dia akan main. Secara rasmi dia boleh. Wow. Ha. Ini aku baru dapat tadi. Dekat sini. 16 eh? Umur dia 16. Cukup. So, yeah, kita dia play PMCS eh? Aku tak pasti PMCS ke akademi dia macam just serapkan je. Tak pasti. Yang tu aku tak pasti. Cuma, ya, yeah, satu lagi bakat muda lah. Kau perasan Indonesia ni banyak betul. Banyak. Kan? So, kau rasa top 3? Aku rasa setuju dengan kau. Sebab, mungkin Boom tu aku tak pasti sangat. Tapi, Yal, BTR, lagi satu tu mungkin boleh jadi tu Vietnam juga. DX tu pun konsisten juga. Ya, yeah, betul. Konsisten eh? Macam dekat PNWC tak ada pun. Okey jugalah, tapi tak ada bawah sangat lah. Tapi dia buat 5 chicken dalam satu hari tu memang. Oh, itu memang kau tak boleh nak deny. Ya, itu memang power lah dia orang. Gameplay sama je. Dia pergi ke tengah, duduk situ. Cuma kau tak tanya, dia macam boleh baca skill gimana? Ya,
Tak, tapi sebenarnya kalau tengok match stream kan, cara dia orang baca circle tu, dia orang letak contoh circle 4 5 tu, dia orang letak beberapa orang dia orang tu dekat beberapa tempat busuk tau. Tempat yang orang tak kalang awal-awal. Dia lepak kat situ, seorang lagi lepak tempat busuk satu lagi. Jaga kereta baik-baik. Lepas tu circle tutup, okey tempat busuk ni yang circle. Pergi lah tempat busuk ni, kumpul ramai-ramai. Empat pondok kecil. Lalas orang lain tinggal 2-3 orang, dia orang masih 4 orang. Busuk macam mana pun kalau ada 4 orang boleh je nak lawan pick semua kan. Tu yang dia chicken 5 kali. Betul, kalau tengok tapi defend dia orang kuat lah Cien. Ya. Defend dia orang kuat gila. Dia orang cari defend tempat busuk macam mana pun dia orang defend kuat. Betul. Mungkin Talon salah satu contender yang kuat juga. Talon. Sebab aku kenal Osmeri. Misery. Misery tu memang daripada PBC dulu. Dia dengan Game Force dulu satu team. Orang team victim dulu. So zaman kita orang main PBC, dia orang pun ada kat situ. So Misery ni cara dia olah game tu memang kita dapat tahu kan. Nak tak cakap Paji Bobal ni tak ada knowledge, tapi Paji Bis ni kan dia orang ada knowledge before this. So bila dia serap masuk tu pun tak lalu tengok dia punya performance pun, walaupun agak sedikit macam up and down semasa liga tu kan, tapi dia orang tapi PWC dia orang top 5 kan. Top 5. Top 6 atau top 5 dah ada tu. Okey. Banyak tu kita discuss. Sebenarnya dah sejam lebih dah. Tak rasa. Ya ke? Tak silap aku lah, lebih kurang lah. Nak dekat sejam lah. Okay boy, bila kahwin boy? Boy, kalau kahwin kena sponsor tiket flight. Susah dah nak pergi Sarawak. Kau pernah pergi Sarawak tu? Top. Tak. Aku nak pergi tapi aku tak tahu nak pergi apa. Kat mana? Sebab Sabah banyak tempat. Sana kalau nak pergi culture je lah banyak. Kan? Culture dengan makanan lah. Aku orang yang nature. Macam Sabah aku pergi KK, Kundasang apa semua, tengok apa. Okey. Aku rasa tu saja. Ada ni apa? Kata-kata terakhir untuk peminat apa ke? Okay, boy, silakan boy. Ayun dulu. Alright, so okay, untuk Jangan. Okey. Untuk penyokong-penyokong Creed, terima kasih support kita orang and harap korang doakan kita orang berjaya untuk PMSI Indonesia ni and stoplah spread toxic kan. Kita toxicity tu buang lah. Sebab kita ni sama-sama nation and then kita orang berharap daripada sokongan korang juga sebenarnya. Lagi korang sokong kita orang, lagi kita orang semangat. Benda tu korang nampak kecil tapi benda tu sebenarnya bagi kita orang besar. And itulah. Itu je lah kot. Aboy. Okay. Cakap lah. Cukup lah tadi. Cukup lah. Kau punya isi hati. Okay guys. Terima kasih telah Harap korang doakan. Okay guys, harap korang doakan kami lepas ke grand final. Ke grand final lah. Pada season ni. Amin. Lepas tu tu je lah. Terima kasih. Cirek sebab ambil saya masuk krik. Okay. Terima kasih kepada Coach Cirek telah Bagi peluang memberi peluang kepada saya untuk bersinar bermain PMSL. Okay, thank you. Kau Cil, last word. Tak banyak kot. Kita orang akan cuba terbaik untuk PMSL kali ni. InsyaAllah kita orang akan pergi ke grand final. And thank you untuk wife saya, parents saya juga dan semua orang sekeliling and fans-fans juga and budak-budak saya, terima kasih kerana sentiasa bagi komitmen. And dia kata ni kita kasih gegar kali ni. InsyaAllah. Amin. Okay guys, itu saja. Terima kasih. Thank you Top. Alright, thank you juga. Thank you Creed sebab datang. InsyaAllah lepas-lepas ni, lepas champion nanti kita akan jemput lagi. InsyaAllah. Amin. Okay. Mungkin lepas ni kalau champion nak, boy tak nak datang lah. Dia balik rumah dulu. Mungkin dia akan ni lah. Dia akan minta podcast tu datang kat dia. Wow, oi, superstar. Okay. Terima kasih banyak Creed VIP. Kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang. Okay guys, bye-bye. Sarang heyo.